cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad, bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai yang tahu, ada Habib mabuk, ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Jangan beras. Takut uangnya dibagi mah. Jangan beras. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Ini Nabi Muhammad. Ini ngobani, ini Rasulullah. Cinta Allah, ini Allah. Kenapa? Obadisnya Rasulullah itu tetap nomor satu. Sampai kapanpun anak turunnya. Dari mana nih kentut ini? Kita cari kentut tadi itu, Rod. Jangan terlalu gegabah. Besar mulut, tapi nanti akan dipermalukan nanti. Banyak orang yang modal nasab untuk ngasab demi nasib. Yang akhirnya takut kalah pamor oleh keturunan Wali Songo, mereka tidak jujur. Kalau memang tidak tahu, ya sudah tidak tahu. Gak usah ngurusin keluarga orang lain, gitu kan. Kalau memang tidak paham, tidak paham. Memperlihatkan kebodohan itu namanya. RA itu baru ada tahun 1928. Dan itu bentuknya, lihat di Wikipedia juga ada. Bentuknya LSM. RA itu LSM. Rabbita Alawiyah itu di dalam, lihat di Wikipedia-nya. Ditanda tangan oleh pemerintah Belanda. Ya. Dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Tahun 1928. Di saat keturunan-keturunan Wali Songo berjuang melawan Belanda, diburu oleh Belanda, oleh pemerintah kolonial, karena selalu memberontak kepada Belanda. Keturunan-keturunan para wali Nusantara yang terdahulu itu selalu kebanyakan membelot terhadap Belanda. Nah, di saat yang sama, di saat itu ya Belanda menandatangani pembentukan RA 1928. Sedangkan kesultanan-kesultanan di Nusantara itu sudah ada jauh sebelum adanya pembentukan RA. Bahkan sebelum orang-orang Yaman itu bermigrasi ke Indonesia. Wali Songo sudah ada, keturunannya sudah ada. Jangan dibilang Wali Songo enggak punya keturunan laki-laki. Wali Songo istrinya banyak. Ya, begitu. Tinggal ini keturunan Wali Songo, harusnya istrinya banyak. Iyalah, ya, mempertahankan tradisi yang baik, itu tradisi yang baik ya. Ini nih, kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu Ustaz Jahannam. Begitu harusnya. Jangan dipecah belah, pribumi, imigran Yaman. Patri. Patri. Dari mana nih itu? Kita cari kentut tadi itu, bro. Kita cari kentut tadi itu, bro. Suruh pakai BH sama lo. Betul. Betul. Jenengan kalau mati, 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 mati. Jenengan kalau mati, 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 mati. Jenengan kalau mati, 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 mati. Jenengan kalau mati, apa sini mati, mati.